Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil bin Ghazali daripada kelas 4 UIA. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk saya iaitu sukan. Untuk pengetahuan semua, sukan terbahagi kepada dua, iaitu sukan yang dimainkan di luar dan sukan yang dimainkan di dalam. Sukan yang dimainkan di luar bermaksud sukan yang dimainkan di luar daripada sesuatu dewan tertutup, contohnya di badak dan juga di stadium. Sukan yang dimainkan di dalam pula adalah sukan yang dimainkan di kawasan tertutup, contohnya dewan tertutup dan stadium tertutup. Sukan yang dimainkan di dalam sesuatu kawasan yang tertutup adalah seperti catur, pingpong dan badminton. Manakala sukan yang dimainkan di luar kawasan tertutup adalah seperti bola sepak, rugby dan juga bola baling. Antara sukan yang menjadi kebanggaan Malaysia adalah sukan lumba basikal. Sukan lumba basikal merupakan acara yang dimenangi oleh Azizul Hasni Awang dalam acara lumba basikal Kerin. Terdapat pelbagai faedah sekiranya kita bersukan, antaranya ialah dapat mengekalkan kesihatan tubuh badan kita. Hal ini kerana apabila kita bersukan, kita akan mengeluarkan peluh sekaligus membuang sisa toksik yang berada di dalam badan kita. Selain itu, sukan juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara seseorang. Hal ini kerana apabila kita bersukan di kawasan riadah seperti di taman, kita dapat mengenali lebih ramai jiran kita. Seterusnya, sukan juga dapat mengisi masa lapang seseorang. Contohnya, pada hujung minggu, kita dapat mengisi masa lapang dengan bermain badminton bersama rakan-rakan dan juga bermain catur. Antara cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu sukan negara adalah menyediakan infrastruktur yang lengkap. Contoh infrastruktur adalah menyediakan kemudahan untuk para atlet melakukan kerja harian mereka seperti berlari dan berlatih bermain bola.